Frost Demon coba bakal buka satu senjata yang paling sering kalian suka guys, yaitu adalah shotgun api ya guys. Oke, kita bakal buka terus ya sampai kita dapat. Please. Ya iya nggak dapat guys, buka lagi. 10. Langsung bro. Auto beli sampai habis. Tidak peduli Frost Demon guys, pokoknya kita harus mendapatkan shotgun api. Wow, gua bakal kejar lo pakai shotgun. Shotgun api. Jumping shot meninggal kau. Dor. Dor, wih. Dan apakah Frost Demon berhasil meratakannya? Dan ini dia meninggal kau. Pacar yang Frost Demon yang meninggal dan sekaranglah saatnya penundaannya. Sekaranglah penundaannya meninggal kau. Hey you, what's up guys? My name is Frost Demon. Oke guys, so jadi di video kali ini Frost Demon bakal give lagi. Mungkin Frost Demon sekarang bakal give ke cewek guys, mungkin ke pacarnya Frost Demon. Coba kita bakal kirim saja sekarang ya guys ya. Nah, tapi sebelum Frost Demon give Frost Demon mau ngingetin lagi sekali buat kalian, buat yang belum follow Instagram Frost Demon, silahkan kalian follow sekarang juga Instagram Frost Demon double D. Dan kalian follow ya guys ya, please guys. Masa iya follower Instagram cuma 300.000 tapi subscriber 1 juta guys, please lah ya. Bantu Frost Demon biar 1 juta juga guys. Oke, tapi sebelum itu Frost Demon langsung saja buat beli. Dan kenapa follow Instagram Frost Demon? Karena di Instagram Frost Demon juga aku bakal bagi-bagi diamond guys. Makanya kalian follow dan setiap minggu Frost Demon bakal kasih kalian diamond ya guys ya. Nah, jadi cara kalian menang itu gampang sekali. Kalian tinggal komentar nickname sama ID kalian. Frost Demon bakal pilih secara acak sama timnya Frost Demon. Nanti Frost Demon bakal kirim langsung dan Frost Demon bakal umumin di Instagram Frost Demon ya guys ya. So, kita bakal langsung saja buat kasih hadiah ke ceweknya Frost Demon. Wow, mungkin kita bakal kasih apa ya? Frost Demon sendiri juga bingung guys. Mungkin kita bakal kasih apa ya? Frost Demon bingung guys. Guys, Frost Demon bingung kalau buka ini dapat satu atau full set guys. Frost Demon jadi bingung mau ngasih hadiah ya guys ya. Coba kita bakal lihat-lihat dulu. Coba kita bakal give lah ya. Coba ke pacarnya Frost Demon yang mana nih? Skin cewek nih ya. Mana nih? Frost Demon bingung nih. Coba kita bakal give aja skin cewek ke pacarnya Frost Demon. Kita bakal kasih 10 ya karena Frost Diamond auto sultan sudah ini guys. Nah, yang ini kasih pacar yang Frost Diamond. Caranya wah, ini gak langsung dapet guys. Coba ya, kita bakal cari namanya pacar Frost Diamond. Dan kita bakal cari, ternyata gak ada coy. Sampah sekali. Nah, jadi Frost Diamond bakal give skin yang ini aja guys. Wah, kamu suka warna biru atau warna pink? Oke, kita bakal kasih warna biru saja karena Frost Diamond warna biru. Oke guys, kita bakal kasih dia ya. Kok ada Frost Gile? Mana yang pacar Frost Diamond? Kok nggak ada gitu kan? Wah, bingung Frost Diamond ini guys. Nah, ini dia. Semoga benar ya. Dan ya, nggak bisa weh. Teman harus level 5. Wah, parah guys. Nggak bisa. Teman Frost Diamond belum level 5 guys. Nggak bisa dikirim nih. Ya, nggak bisa dong. Ngegip dong. Parah guys. Tidak jadi. Oke guys, karena nggak bisa ngegip karena pacar Frost Diamond baru bikin karakter. Jadi mungkin kita bakal buka-buka saja guys. Sampah sekali memang, baru bikin dia, nggak punya karakter dia. Mungkin kalau kalian setuju Frost Demon bakal terus main sama pacarnya Frost Demon, kalian bisa komentar di kolom komentar guys. Nah, Frost Demon bakal buka langsung auto lah, auto buka semua. Frost Demon buka-buka ini dan kita bakal buka. Wala, kita mendapatkan 400 Andrew. Yes. Dan kita bakal buka ini, kita belum punya bajunya sama sekali dan kita mendapatkan baju permanen. Kalian bisa lihat guys, manly tato. Wow. Dan kita bakal coba buat buka yang ini, siapa tahu kita dapat yang permanen. Please lah ya, iya gak dapet guys. Coba yang ini ya sekali lagi. Walah, gak dapet lagi. Coba yang ini guys, kita bakal buka. Please lah, gak dapet permanen guys. Ini kampret sekali guys. Nah, yang ini Frost Demon sudah dapat permanen, jadi gak apa-apa. Yang ini sekarang, iya, kita buka sampai bener-bener habis guys. Kampret sekali gitu kan. Coba kita bakal buka 10 saja. Yes, dapat baju permanen lagi. Wow, udah dapet topengnya. Mantap sekali guys. Kita bakal coba buat pakai ya guys ya. Vault dan Eco Vault Collection. Dan kita bakal coba ke senjata. Dan kalian bisa lihat M4 yang Frost Diamond sudah berskin lagi. Shotgunnya Frost Diamond sudah skin. Semua sudah skin ya guys ya. Oh iya, Frost Diamond coba bakal buka satu senjata yang paling sering kalian suka guys, yaitu adalah shotgun api ya guys ya. Karena shotgun api ini kalian bilang yang bagus guys. Nah, jadi kita bakal beli, coba 10. Kita bakal beli lagi lah. Lah mana weh, lah kok langsung kebuka. Ya parah guys. Oke, kita bakal buka terus ya sampai kita dapat. Please. Ya iya nggak dapet guys, buka lagi. 10. Langsung bro, auto beli sampai habis. Tidak peduli Frost Demon guys, pokoknya kita harus mendapatkan shotgun api. Wow, kita beneran mendapatkan shotgun api guys. Auto equip lah, auto lah. Wia, kita langsung auto buka-buka dapat senjata shotgun api guys. Wow, kalian bisa lihat damage-nya nambah 2.
Magazine nambah 1 cuy. Wow, coba kalian like video ini sebanyak-banyaknya karena Frost Diamond makin bakar-bakar diamond. Oke, kita bakal pakai dulu guys. Oke guys, so kita bakal langsung saja main sama pacar Frost Diamond ya. Sudah nunggu lama. Weh, mana dia? Sampah, gak ada dia guys. Pacar Frost Diamond nih, mana dia nih? Guys, pacar Frost Diamond sawo mateng guys. Wah, parah ini dia bikin skin sawo mateng guys. Ini gak jelas ini guys. Oke, kita bakal langsung saja buat main. Ayo, sama pacar Frost Diamond dan shotgun barunya Frost Diamond. Semoga kita berhasil buya. Ayo sayang, kita bakal ready. Kita bakal main dan kita bakal basmi semua musuhnya guys. Oke, sambil kita nunggu basmi, Frost Diamond mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua. Buat yang belum like video ini, like video ini sampai 20.000 like lebih. Dan subscribe buat kalian yang belum subscribe guys. So iya guys, semoga kita mendapatkan musuh yang cupu-cupu ya. Biar kita bisa mendapatkan shotgun. Misinya Frost Diamond sekarang adalah mencari shotgun apinya. Karena biar kita nggak rugi punya shotgun cuy. Let's go ke Pochino yo, pacar Frost Diamond. Oke, let's go. Semoga Frost Diamond mendapatkannya. So ya guys, jadi kita bakal main lagi looting-looting manja gitu kan. Dan kita mencari senjata-senjata yang maut. Dan kita bakal cari musuhnya yang maut juga. Semoga nggak langsung kayak tadi kita dijebret sama musuh ya. Please lah ya, kasih shotgun dulu lah. Shotgun api lah. Inikah? Wah, langsung dapat shotgun api. Ada musuh di sebelah sana. Kita bakal tembak dulu. Kita bakal tembak dulu. Dan itu dia. Dan dia kena guys. Sumpah dia kena guys. Frost Diamond bakal kejar. Lari dan berlari. Tsubasa Ozora lari sangat kencang. Itu dia guys. Dan kita bakal tembak. Kenok satu guys. Dan kita satu lagi. Dan ini dia pak. Gua bakal kejar lo pakai shotgun. Saatnya lebih jumping shot. Meninggal kau guys. Dan kita sudah meninggalkan dia. Sudah mati satu. Mate kau. Dan satu lagi jumping shot. Senjata baru shotgun. Dor, wih, mantap sekali guys buat kalian yang sudah nyariin Frost Diamond pakai jumping shot. Kalau pakai senjata shotgun ya guys ya. Nah, kau kabur kemana kok? Dan kita bakal kabur dulu guys. Ikut bakal kabur. Kita bakal cari dia. Kasih jumping shot. Dan ini dia sekarang. Jumping shot. Wih, mati kau. Mati jumping shot. Jumping shot guys. Jadi kita menggunakan jumping shot ini sangat luar biasa. Mantap jiwa sekali. Sodikat. Dan kita bakal cari senjata lagi guys. Semoga ada lah ya senjata-senjata yang bakal kita pakai jarak jauh guys. Karena kita pakai senjata jarak dekatnya shotgun api guys. Bentar guys. Wih deh. Mungkin dua. Wih, keren sekali senjata api. Kill banyak atau buya. Wah, musuh guys. Jebret. Pacar Frost Diamond diserang. Tidak, pacar Frost Diamond kabur. Kita bakal selamatkan pacar Frost Diamond guys. Apa yang terjadi? Pacar Frost Diamond dirase. Kita bakal cari dia. Ini dia guys. Biarkan saja. Dan kita bakal langsung saja lompat. Oke, satu lagi di sebelah sini dia. Lompat. Tuh, nice show. Meninggal kok. Dan kita bakal matikan dia guys. Wah, tadi tuh dia nggak bisa. Ini shotgun ini nggak bisa jarak jauh ya guys ya. Kampret sekali. Mana dia tadi? Wah, ini dia pak. Gua bakal bunuh dia guys sebelum dia membunuh pacar Frost Diamond guys. Dan mana dia? Weh. Udah mati. Mampus kok, dibunuh bapak gila kok. Wah, ini pak. Wah, kenok. Mati kok. Dan shotgun jumping shooter. Dan mantap sekali guys, jumping shoot yang sangat luar biasa. Pak, masih banyak lagi musuh pak. Sumpah pak, gua tadi lihat dari arah sini pak. Kita bakal cari dia di sebelah sini guys. Kita bakal kasih jumping shoot yang sangat luar biasa. Nah ini dia pak, kita bakal coba buat headshot kepalanya pak. Headshot, nice show, keren, mantap. Satu lagi, ras. Racing. Itu dia. Nice, kenok, mati ko. Dan kita bakal kasih shotgun. Kok dia bisa kayak gitu Kok dia bisa berdiri? Oke, mati ko. Nice, semua meninggal dunia guys. Frost Diamond sangat barbar menggunakan shotgun. Apakah jiwanya Frost Diamond sebenarnya adalah jumping shoot? Silahkan kalian komentar di kolom komentar guys. Jadi kita bakal slow saja, tapi kita harus mencari musuhnya guys. Kita pakai VSS aja mungkin ya, karena VSS cuma ada VSS aja. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh serakah. Apapun yang kita dapatkan kita harus menggunakannya guys. Jadi kita nggak boleh mensia-siakannya guys.
lumayan juga guys. Kita mengekill menggunakan shotgun api. Ternyata lumayan jago lah ya Frost Diamond menggunakan shotgun lah ya. Wah, ada shotgun lagi nih. Apakah kita menggunakan dua shotgun api? Wow. Oke guys, challenge nih, challenge baru. Dual shotgun sangat mantap jiwa. Wah, ini screenshot juga nih. Screenshot di sini aja dual shotgun sangat barbar cuy. Wow, dan kita bakal lihat guys. Wih, keren sekali dua shotgun kayak gini ya. Kita bakal bantai semua musuh yang ada di sebelah sini guys, dan semuanya bakal terjebret menggunakan shotgunnya Frost Diamond ya guys ya. There we go. Kita bakal cari musuhnya guys. Wah, ada supply. Ayo teman-teman Frost Diamond cari supply. Wah, jadi kita bakal coba buat cari supply nih sama teman-temannya Frost Diamond nih. Tapi Frost Diamond udah punya shotgun. Jadi kita, wah, ada mobil tank turun guys. Weh, Frost Diamond ditembak kayaknya nih. Weh, tidak. Kasih Frost Diamond yang duel. Kasih Frost Diamond yang duel. Kasih please lah ya Frost Diamond yang duel. Kita bakal gocek dulu guys. Tidak kena. Terlalu sampah. Terlalu kau nembak sampah. Terlalu sampah kau nembak. Mana dia? Nah, hilang. Nah, itu dia. Kabur. Biarkan Frost Diamond yang duel. Tidak. Biarkan Frost Diamond. Biarkan. Jangan, Bapak gila. Jangan. Tidak kok. Weh. Abis punya weh. Reso. Mantap sekali. Dan kita bakal bantai dia. Wah, ini kayaknya bagus nih tadi tuh ya. Dan kita sudah membunuh satu musuh. Kita jebret menggunakan dual shotgun. Kita bantai semua tanpa basa-basi, meninggal sudah. Dan ya, yeah. Oke, jadi kita mungkin satu aja senjata jarak jauh guys. Karena kalau terlalu banyak shotgun, kita kalau ada musuh yang kabur, kita nggak bisa nembak guys. Jadi setidaknya lah ya, jadi kita harus punya senjata jarak dekat. Wah, rame sekali. Apakah kita bakal bokongin dia? Semoga kita bisa Wah, ini enak banget nih kalau kita gini nih. Apa namanya? Senjata jarak jauh nih, kita bisa bokongin dia. Wah, dia juga diserang banyak musuh guys. Tidak, Bapak gila, bantuin Frost Diamond Bapak gila. Kita bakal jebret musuhnya. Dor. Weh, rame sekali ternyata di sebelah sini. Dan Frost Diamond tidak berani. Dan ada musuh lagi di sebelah sini, beda musuhnya. Dan apakah Frost Diamond berhasil meratakannya? Dan ini dia meninggalkan. Dan Frost Diamond terlalu barbar sekarang mainnya guys. Dan itu dia musuhnya. Dan kita knockdown, mati satu ko. Dan satu lagi, apakah kita bakal cari? Kita bakal racing saja. Kebanyak terlalu sangat-sangat barbar Frost Diamond di sini ternyata. Permisa. Dan inilah dia guys, serangan Frost Diamond sangat barbar. Apakah Frost Diamond berhasil jumping shoot? Kita saksikan saja guys. Wah, ada supply. Jadi kita, wah, ada AWM guys. Jadi mungkin kita bakal pakai AWM saja jarak deketnya ya. Kita buang saja. Ini juga shotgunnya terlalu banyak mungkin pelurunya guys. Oke, jadi kita bakal ini aja, udah cukup kali ya. Dan kita bakal coba buat cari musuhnya lagi guys. Wah, ada musuh guys. Awas pak, banyak sekali kau sandwich kau pak. Dan kita bakal tembak musuhnya guys. Tor. Dan satu lagi guys. Wah, ada musuhnya beda lagi guys. Kita bakal cari-cari lagi musuhnya nih. Pakai AWM nih. Wih, banyak sekali woi. Wih, banyak sekali musuhnya pak. Hati-hati pak. Hati-hati pak. Gua juga mati pak. 3, 2, 1 guys. Semoga kita masih hidup ya. Wah. Itu dia musuhnya pak. Ter. Tidak kena guys. Tidak kena. Wah, pacar Frost Diamond meninggal terus woi. Waduh, kasihan pacar Frost Diamond nih guys. Kita bakal coba buat racing. Coba ke sana ya. Ayo pak, kita let's go ke sana. Kita bakal barbar skiri papa. Dan bapak gila berhasil mengekill menggunakan Nimbus. Guys, ada satu musuh lagi di rumah yang gede. Katanya bapak gila. Apakah kita bakal ke sana? Sudah jelas kita ke sana guys. Sudah sangat jelas. Oh, itu dia. Apakah dia bakal kita kenokan sekarang? Dan ter. Wah, susah sekali. Kok susah kali? Dan ini dia guys. Dan kita bakal coba buat tembak. Wah, susah sekali auto aimnya guys. Karena ini Free Fire nih. Susah ya. Ter. Auto headshot. Dan kayaknya tadi Frost Diamond melihat tanda-tanda musuh di belakang Frost Diamond deh. Jadi mungkin kita bakal langsung jebret saja dia ke sebelah sini. Nah, itu dia. Musuhnya. Tanda. Woi, banyak sekali woi. Ada tanda musuh di sebelah sini guys. Wih, rame nih guys. Rame sekali di sebelah sini berarti ya. Kita bakal coba buat cari musuhnya. Ternyata der bokongko. Kenako. Dan ini dia. Der. Ayo pak, serbu pak. Kita bakal serang dia guys. Serang. Jebret tos. Dan kita bakal coba buat sniper. Kau mau kabur kemana kok? Gak mati ternyata. Apa yang terjadi? Ternyata tidak mati. Wah, lu sangat luar biasa sekali. Dia bisa tidak mati guys. Oke guys, satu musuh tadi Frost Diamond sudah kenokan. Mana musuh? Wah, ini musuh eh. Pak, belakang kok pak. Belakang kok. Gak dilihat kok. Bapak gila. Sangat sampah sekali bapak gila. Untung saja Frost Diamond melihat ada musuh di sebelah sini. Dan apakah yang terjadi? Permisa. Tapi yang Frost Diamond dibantai di sebelah sana. Dan Frost Diamond bakal OTW menyelamatkan teman-temannya. Dan apakah yang terjadi? Pacar yang Frost Diamond diserang dan berhasil menabrak. Ternyata gak berhasil menabrak. Dan apakah pacar yang Frost Diamond yang meninggal? Dan sekaranglah saatnya
penunduannya. Sekarang lah penunduannya meninggal kok. Semua dibantai oleh Frost Diamond ternyata. Dan ya, musuhnya satu lagi guys. Ini Frost Diamond terlalu barbar sekali menggunakan shotgun ini guys. Ini kita jiwanya main shotgun ya guys ya. Kita bakal cari musuhnya lagi cuy. Kita bakal cari musuhnya dan kita bakal bantai menggunakan shotgun. Oh, Frost Diamond kayaknya tahu pak. Tadi ada yang kabur ke belakang tembok pak. Coba di sebelah sini ya. Sini pak, bantuin gua pak. Ntar gua tiba-tiba di surprise pak. Surprise madepak ke Frost Diamond yang meninggal nanti pak. Gua takut pak, sumpah pak. Ini mau chicken soalnya pak. Ntar Frost Diamond gagal chicken nangis guys. Oke, jadi kita bakal coba buat slow tapi pasti but deadly guys. Wow, jadi kita bakal coba buat mainnya slow saja ya guys ya. Dan ini dia, there we go. Wah, Frost Diamond kira musuhnya guys. Jadi kita bakal coba buat slow saja untuk mencari musuh satu ini guys. Musuhnya terlihat sudah pak. Dia bisa lah pak. Dia ngeliat gua pak. Sumpah dia ngeliat gua pak. Ter, dan sebentar dulu guys. Sebentar dulu pak. Sebentar dulu pak. Gua bakal bantai dia pak. Sebentar pak. Gua bakal bantai musuhnya. Dan ternyata ini kayak kerannya gak merah-merah wey. Frost Diamond ini susah sekali guys. Jadi kita bakal coba buat bantai musuhnya dari sebelah sini. Lu ngeflank lewat sana pak. Gua ngeflank lewat sini pak. Gua ngeflank lewat sini. Dan kita bakal bantai musuhnya ini guys. Nice pak, nice pak. Bantai terus pak. Bantai terus pak. Dia kayaknya ngeliatin Frost Diamond deh. Dia takutnya sama Frost Diamond guys. Makanya dia sampai ngeflank ke sebelah sana guys. Nah ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Kita bakal cari kepalanya. Ter, sekali lagi pak. Diam pak, diam di sana pak. Diam pak, jangan dikasih tembak pak. Ter, woi gak mati-mati woi. Diam pak, diam pak. Dan auto headshot. Dan kita menang guys. Dan pas banget basecampnya Frost Diamond mati ya guys ya. Dan ya guys, mungkin segini video kali ini guys. Karena kita juga udah menyelesaikan misi kita untuk mainin ini misi. Kita menggunakan shotgun dan kita sangat barbar. Dan kita kill banyak sekali guys. Dan mungkin segini video kali ini guys. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa paksain ketawa guys. And I'll see my bros. Bye bye.